Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ahmad Israel Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang soal SIMA UI 2017 Matematika IPA Ini soal nomor 2 Oke, soalnya begini Jika X1 dan X2 adalah akar-akar 2X kuadrat min 2X min 1 X min C pangkat 3 plus 4 sama dengan 0, maka nilai maksimum dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Langkah pertama begini, kita cari X1. X1, X1 plus X2 kita tercetui ya, min B per A. Berarti apa? Ya, min ketemu ini, ini A, ini B, ini C h. Ya. Ya, C. Berarti kalau min B per A berarti 2C min 1 per 2 in X1 plus X2 Kemudian kita cari X1 kali X2 X1 kali X2 itu adalah C per A berarti min C pangkat 3 plus 4 per 2 Padahal tujuan kita mencari nilai maksimum dari X kuat, X1 kuadrat Plus X2 kuadrat Kita ketahui bahwa X1 kuadrat plus X2 kuadrat Itu kan sama dengan X1 plus X2 kuadrat Min 2 X1 X2 Oke okay. Sekarang Kita lanjutkan lagi bahwa Kita punya model X1 plus X2 Itu sama dengan 2 C min 1 per 2 kuadrat Min 2 Min C pangkat 3 Plus 4 per 2 Sehingga bisa didapatkan bahwa di sini 4 C kuadrat Min 4 C plus 1 per 4 2 sama 2 dia coret, tinggal min ketemu min plus c pangkat 3 min 4 nah kemudian ini nah, kita bagikan semua ini berarti kan c pangkat 2 min c plus 1 per 4 plus c pangkat 3 min 4 nah sehingga bisa kita dapatkan lagi ini adalah C pangkat 3 plus C kuadrat min C min 4 ditambah seperempat. Sama aja dengan min 4 ditambah seperempat lah. Seperempat berapa ini? Hmm. Sama aja dengan apa? C pangkat 3 plus C kuadrat min C min 4. 3 min 3 3 per 4 nah oke okay. ini adalah fungsi dari x1 kuadrat min x2 kuadrat padahal tadi pertanyaannya adalah nilai maksimum maka kita gunakan turunan sehingga turunan dari ini itu nilainya 0 ketika dia mencapai maksimum simum sehingga bisa dapat apa turunannya ini berarti apa 3 C kuadrat plus 2 C min 1 sama dengan 0 <tuh> seperti itu sehingga bisa dapatkan ini difaktorkan difaktorkan jadinya adalah ini difaktorkan 3 C C pasti ini satu kemudian di sini adalah mm, plus di sini min sehingga c sama dengan satu per tiga c sama dengan min satu nah, kita gunakan garis bilangan di sini ada min satu ada sepertiga lah kemudian nilai nol itu kan di tengah di sini nol lah nol di sini ketika dimasukkan di fungsi hasil turunan ini hasil turunan 3 kali 0 0 2 kali 0 0 sehingga 0 tambah 0 0 1 min 1 ketika nilainya 0 c nya hasil turunannya nilainya min berarti di sini apa plus plus sehingga fungsinya ini nih naik sampai min 1 Terus min turun sampai sepertiga, terus naik lagi. Nah, di titik di sini ini namanya titik maksimumnya nanti di min 1, minimumnya di sepertiga. Sehingga ketika ditanya adalah maksimum dari x1 kuadrat plus x2 kuadrat itu kan miliknya c pangkat 3 plus c kuadrat min c min 3 3 per 4 maka C nya diganti min 1 Berarti min 1 plus 1 plus 1 min 3 3 per 4 Sehingga sama aja dengan apa? 1 min 3 3 per 4 Atau min Min 2 3 per 4 Jawabannya adalah Min 2, 3 per 4 Nah, untuk soal ini Saya kira itu pembahasannya nah, Mungkin nanti ada pertanyaan Bisa di, ditanyakan di, di kolom komen Jangan lupa subscribe channel youtube kami Dan share ke teman-teman kalian Semoga bermanfaat Selamat belajar